Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini bersama saya Idris Firmansyah, masih dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah pendakian dari Gunung Arjuna. Meskipun beberapa kali telah kita bahas tentang pendakian Gunung Arjuna, tapi lain orang, lain juga pengalaman atau experience yang didapatkan. Kisah ini dituturkan oleh Mas Andre dengan 10 orang rekan timnya dengan berbagai macam kisah dan kejadian mistis yang dialami. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ya. Ya, Mas. Mas Andri ini kan mau cerita tentang pengalaman mistis di Gunung Arjuna. Ya. Kita tahu bahwasanya gunung itu, setiap gunung lah ya, mempunyai karakter dan cerita yang unik masing-masing. Ya. Setelah sekian lama kita, mungkin ada beberapa episode Kembara Sunyi yang membahas tentang masalah Gunung Arjuna, tapi kan lain orang, lain cerita gitu. Ya. Maka di situ mungkin yang ada hikmah-hikmah tersendiri yang akan muncul di situ. Oke. Kira-kira dulu itu gimana Mas Andri, untuk apa sih, kenapa kok tertarik Gunung Arjuna? Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Idris. Di sini saya akan bercerita tentang pendakian Arjuna di mana waktu itu sekitar tahun 2015. Jadi, kenapa tertarik dengan Gunung Arjuna? Memang awalnya memang kami tidak sengaja untuk mendaki ke Gunung Arjuna. Awal rencana kami itu di Gunung Wulirang, mendaki ke Gunung Wulirang. Tapi memang karena logistik kami waktu itu sangat memadai dan mencukupi, akhirnya kami putuskan ke Gunung Arjuna. Kebetulan Gunung Arjuna adalah salah satu Seven of Summit-nya Pulau Jawa, jadi itu yang mengakibatkan kami juga mulai tertantang dan pengen melihat, mendaki ke salah satu Seven of Summit-nya Jawa. Mungkin pertama kali persiapannya mungkin langsung bisa diceritakan. Oke. Pertama-tama waktu itu terjadi di kisaran bulan Maret. Jadi waktu itu kami sekumpulan mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya itu berencana ingin menghabiskan liburan semester, karena kebetulan rutinitas kuliah kan waktu itu kan memang cukup padat. Jadi setelah kami ujian akhir semester, saya dan teman-teman berinisiatif bahwasanya gimana kalau kita mendaki gunung. Dari saya dan 9 orang teman saya ini, memang kami ini bisa dikatakan pemula. Jadi belum, sebagian memang hanya pernah 1 atau 2 kali mendaki, dan 2 orang lagi ini benar-benar baru mendaki. Yang 9 orang teman saya ini yang bernama Rosi, Hamang, Diki, Rilo, Tio, lalu si Ai, Raymond, dan Johan. Setelah itu kami berdiskusi santai waktu itu di kantin kampus, karena memang di beberapa minggu sebelumnya kami sudah bercerita soal pendakian sebelumnya di Gunung Penanggungan, menurut pengalaman saya maupun pengalaman Diki dan Rosi. Sisa teman saya ini tidak mengikuti pendakian kami di Penanggungan waktu itu. Jadi kami sepakat mendaki ke Gunung Wulirang. Kenapa ke Gunung Wulirang? Karena memang kebetulan di Gunung Wulirang ini kan memang di puncaknya kan ada
belerang dan aktivitas penambangan. Jadi terkesan unik dan menarik. Waktu itu kami coba pengen sih mendaki ke Gunung Welirang ini seperti apa. Singkat cerita, waktu hamin seminggu kami persiapkan logistiknya. Kami persiapkan logistik dan keperluan kami. Karena dua orang teman kami, yakni yang namanya Johan dan Rilo ini baru pertama kali mendaki, jadi sisa 8 orang ini memang benar-benar membantu mempersiapkan, membackupnya. Jadi semacam mulai dari logistiknya apa aja dan sebagainya dikumpulkan bareng di kos-kosannya teman saya yang bernama Rilo. Setelah itu, pada hari keberangkatan, kami berboncengan motor, yaitu estimasi satu motor dua orang. Jadi sekitar ada 5 motor, kami berangkat menuju pos pendakian di Tretes itu, memutuskan melewati pendakian ini diputuskan di jalur via Tretes itu pada maghrib dari Surabaya. Sekitar jam 6 kami setelah sholat maghrib kami berangkat ke Tretes. Jam 9 malam waktu itu kami sampai di pos pendakian Tretes. Setelah kami parkir motor, nah, di situ kebetulan pos pendakiannya masih kosong, masih tidak ada orang. Jadi kami sepakat, ya sudah, kita santai-santai aja dulu. Karena kebetulan ini adalah pendakian pertama di gunung dua teman saya. Jadi pendakiannya itu berlangsung santai, tidak terburu-buru waktu. Jadi kami ngopi dan makan cemilan di depan warung, di warung depan pos pendakian via Tretes. Setelah itu kami ngobrol santai, jadi tentang saling menyemangati lah mas, karena kan memang pendakian pertama kan selalu excited ya, gimana sih rasanya dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa kami memilih pendakian malam, karena memang waktu itu setelah UAS atau ujian akhir semester itu memang kami ada waktunya senggang, kebetulan weekday. Jadi kami itu ambil hari 4 hari 3 malam memutuskan. Jadi dari hari Selasa hingga hari Jumat lah ya, kita turun. Kita bercengkerama di situ santai. Setelah itu pukul jam sekitar 10:30. Diki yang notabene memang cukup sering mendaki bilang, "Ya udah, ayo ini udah waktunya kita naik." Oh ya udah boleh, kita pendaftaran Simaksi. Ketemu dengan bapak yang menjaga di pos perizinan itu. Kita Simaksi, kita isi daftar buku tamunya. Bapak itu berpesan, "Mas, di atas itu cuman ada dua orang pendaki dari Jakarta saja dan rombongan Mas. Jadi pendaki asal Jakarta itu kemungkinan besok udah turun kok Mas," gitu. Nah, di situ kami serombongan itu diam. Kalau gitu berarti rombongan kita ini sendirian, nggak ada rombongan lain. Saya sempat diam dan saling tatap. Oke, kita tetap lanjutin. Ya nggak apa-apa Pak. Ya sudah, hati-hati pokoknya ya Mas ya. Jangan sampai sampean salah jalur. Udah pernah mendaki di sini. Kebetulan belum ada yang pernah mendaki di sini, Pak. Oh ya udah, hati-hati. Setelah kami briefing dan berdoa, akhirnya kami putuskan berjalan. Perjalanan dari pos perizinan sampai pos pertama pet bocor ini alhamdulillah relatif lancar. Sampai satu momen di mana setelah pos 1 itu di atas, di dekat bangunan, di atas pet bocor itu ada bangunan semacam pos. Kebetulan itu kosong, tidak ada orang. Kisaran jam 11:30, jam 12 kurang, itu kami break. Kami break, awalnya pendakian itu santai, saling lempar candaan. Karena dua orang teman kami ini bukan ada dari bukan dari asli Surabaya, jadi Jakarta dan Palu. Jadi saling guyonan sampai di pos 1 itu tiba-tiba Rosi ini yang awalnya sering lempar candaan itu tiba-tiba diam. Ketika kami break, kami buka keril buat ambil cemilan dan minum, dia diam kayak memandang satu sudut
di dekat bangunan yang ada di atas Pet Bocor. Seperti ini, kurang lebih pandangannya seperti ini. Dan kayak kesan kayak bukan melamun tapi melihat salah satu aktivitas, iya, tajam waktu itu. Jadi dia melihat gini, serius, terus dia menunduk, terus dia diam. Nggak lama, Diki sebagai leader waktu itu bilang, "Ya udah, ayo kita lanjutkan. Keburu makin makin pagi, makin malam. Ya sudah, ayo." Baru kita melangkah sekitar 10 meter, tiba-tiba tercium bau wangi yang sangat tajam. Bau wangi melati, sampai teman saya yang namanya Amang dan Tio itu bilang, "Waduh, teman-teman siapa yang pakai parfum? Kok baunya sampai kayak gini?" 10 orang itu cuman diem terus nunduk, gak berani ngomong apa-apa. Diki sebagai leader bilang, "Sudah, jangan dibahas di sini. Nanti aja pas selesai pendakian, setelah selesai turun, kita ceritakan." Akhirnya waktu itu teman-teman yang awalnya tadi santai, guyonan, dan lempar saling lempar tandaan itu mulai serius, Mas. Mulai serius dan cukup cukup kebawa suasana tegang waktu itu. Akhirnya kami berjalan, alhamdulillah sampai pos 2 Kopkopan. Sampai Kopkopan ini kisaran jam 2 pagi. Jam 2 lewat lah. Di Kopkopan kami ngecamp di samping dari warung yang ada di situ, ada bangunan semacam rumah kayak warung gitu di sampingnya, pasti sampingnya, karena kami melihat di seberang tenda kami itu yang bakal jadi kita tempatin dua tenda kami itu ada dua tenda pendaki lain gitu. Nah, saya berpikir waktu itu, oh mungkin ini yang diceritakan bapak-bapak itu, dua pendaki dari Jakarta. Tapi dalam hati saya bilang, kok tendanya lusuh? Kok kayak memang tenda yang memang sudah lama dan memang gak terawat. Dan tidak ada aktivitas sama sekali pendaki gitu loh. Kayak misalnya kalau tenda yang ada aktivitas kan mungkin ada bayangannya atau apanya. Dari sinar senter lampu dan sebagainya, di situ nggak ada, jadi benar-benar gelap. Akhirnya kami positive thinking, sebagian dari kami ada yang ke warung duduk-duduk dulu dan sebagian persiapin tenda dan masak logistik, kita nyalain kompor, bikin teh anget dan minuman waktu itu, kopi dan sebagainya. Tenda sudah berdiri, terus ada dua tenda kami, yang satu ini estimasi waktu orangnya kan 5 orang, jadi satu tenda kami isi 5 orang, satu tenda 5 orang. Nah, di tenda satu ini yang kebetulan ada teman-teman saya itu membuka pembicaraan, si Rosi dan Diki itu bilang, "Kenapa kita nanggung sih, nggak ke Arjuno aja, kenapa kita ke Welirang, cuman Welirang?" Nah, si Raymond ini bilang, "Loh, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu?" Lah saya bilang, "Jangan gegabah, ada dua teman kita juga yang memang baru mendaki, jangan kasihan, kalau kita siap, kalau teman kita gak siap gimana." Nah, lalu akhirnya ada kesepakatan, "Gimana Rilo, Johan yang notabene baru pertama kali mendaki?" Kami tanya, "Gimana Rilo, Johan, apakah siap mendaki ke Arjuno?" "Lu, kalau aku sih siap-siap aja, Andre." "Oke, kalau begitu." Akhirnya malam itu kami sepakati, kami mendaki ke Arjuno. Setelah itu kami istirahat, dan subuh kami bangun. Ada yang sholat subuh, ada yang memang mempersiapkan makanan sarapan pagi. Waktu itu sekitar jam 7 itu, teman-teman, ketika kami memasak makanan dan mempersiapkan sarapan, tiba-tiba rombongan kami ini didatangi seekor anjing. Entah dari mana, tiba-tiba dia itu nyamperin rombongan kami, datang. Kayak seakan pengen makan, minta makanan. Akhirnya teman kami inisiatif, kebetulan salah satu dari rombongan kami ini kan agamanya non-muslim, Mas Raymond itu. Jadi Mas Raymond yang ngasih makan anjing itu. Ya kami gak berpikiran aneh-aneh, jadi
Awalnya memang kami mikir, oh cuma anjing liar mungkin. Ya udah, selang setengah jam berikutnya kami dikejutkan ada dua orang pendaki dari pondokan turun jalan. Terus kami kan sebagai sesama pendakian bilang, sini mas, mari mas mampir. Akhirnya mereka berdua itu break, break. Terus bilang, saya nanya, loh dari mana mas? Dari Jakarta mas. Masnya, masnya dari mana? Saya dari Surabaya. Rame ya mas ya? Iya rame ini mas. Alhamdulillah 10 orang. Oh gitu, dari Jakarta ya mas ya? Iya begitu. Loh saya kira, saya bilang, loh saya kira masnya yang nge-camp semalam yang di sini di Kop-Kopan. Terus orang itu bilang, enggak mas, saya nggak nge-camp di sini. Saya nggak nge-camp di sini mas. Saya nge-camp di Pondokan. Oh paling ini ya, tadi waktu turun ketemu pendaki lain nggak mas? Nggak juga mas, orang kami berdua aja. Kami naik, memang memang estimasi kami itu turunnya hari ini mas, kami udah izin ke pos perizinan, hari ini kami turun. Seketika saya ingat kata-kata bapak yang di perizinan itu, bilang hanya ada dua orang pendaki, selain pendaki, sampai. Ya rombongan saya. Saya sempat, teman-teman suka yang dengar itu juga sempat kaget kan, padahal malam itu memang ada dua tenda di depan kami. Dan itu memang benar-benar ada waktu itu kan. Setelah itu kami nggak pikir panjang kan, setelah itu kami makan dan kami dan dua pendaki itu memutuskan turun karena takut kesorean dan hujan. Akhirnya kami briefing dan kami berdoa karena memang ada perubahan rencana. Iya. Yang dari awalnya ke Gunung Welirang, kami pindah ke Arjuna. Kami berdoa, terus kami memohon kelancaran. Akhirnya kami jalan sekitar 1 jam berjalan, kita break, kita minum, kita santai. Anjing itu masih ngikutin mas, masih ngikutin di belakang kami. Kadang dia ke depan, kadang di belakang. Awalnya kami nggak menggubris. Terus kami pada beristirahat, apa ya, waktu kami beristirahat di yang pertama itu memang tidak ada keanehan karena waktu itu memang cuaca cerah. Kami juga bertemu mobil jeep yang penambang itu, yang mau menambang apa belerang. Dan kami sempat bertanya waktu itu, bilang, pos 3 masih jauh tak pak? Oh enggak, sudah dekat kok. Oh sudah dekat ya, kami semangat waktu itu. Kami semangat, oh, udah dekat rek. Karena memang kan 10 orang ini kan belum ada yang pernah mendaki ya. Ketika mendapatkan ucapannya seperti itu kan, pasti kami kan berpikir, oke bentar lagi, kita semangat jalan. 1 jam berikutnya, kami berhenti lagi. Kami berhenti itu, kami baru sadar ketika kami itu memang minum dan makan cemilan. Loh, anjing yang tadi ngikutin kemana? Kebetulan waktu itu sweeper atau orang yang posisi di belakang, paling belakang itu adalah Rosi. Nah, Rosi bilang, di mana Ros? Loh, aku juga nggak tahu. Tak kira tadi pindah ke depan. Nah, saya bilang, paling balik ke Kokopan ya, capek masa ngikutin kita bilang gitu kan. Oh iya mungkin ya. Setelah itu kami minum, makan cemilan sebentar, kita jalan 2 jam kita jalan. Itu kita memutuskan break lagi. Itu di situ kita udah mulai pikirannya kacau mas, maksudnya kok nggak sampai-sampai gitu loh. Katanya deket kan. Ya sudahlah, waktu itu kami break, kami ada yang ngeteh, ada yang ngopi, ada yang makan cemilan. Tiba-tiba kabut turun, tebel banget mas. Jarak pandang itu hanya 5-10 meter aja. Di tengah-tengah kabut turun dan kita lagi break, itu saya bilang ke teman-teman, kabutnya turun, gimana? Tetap lanjut? Ya sudah lanjut aja. Akhirnya kita berkemas, yang kita takutkan waktu itu memang hujannya yang turun hujan. Ketika waktu kabut turun dan kami sudah selesai break,
kami melangkah itu dari jauh. Itu kami melihat sosok kakek-kakek tua. Jadi waktu itu jalanannya itu landai. Ya, kami itu ada di posisi jalan landai ini. Ada tanjakan. Nah, dari tanjakan itu ada satu sosok kakek tua yang turun. Bawa pikulan gitu, Setelah bawa pikulan, kami berpikir dan berinisiatif, oh kita tanya ke bapak ini aja, mungkin dia tahu pos pondokan Jawa atau dekatnya. Oke, boleh. Waktu itu kami nggak curiga karena memang beliau ini turunnya ya seperti manusia biasanya. Cuman dari kejauhan ketika jarak 20 meteran itu kan memang masih terlihat bayangannya, Mas. Saya bilang ke Rosi dan ke Diki, bapak itu kok cepet banget jalannya. Saya udah bilang gitu, Mas. Terus akhirnya teman saya Tio itu inisiatif bilang, nanya gitu kan, Mbah, permisi, pos pondokan apa sudah dekat? Oh, udah deket kok, Le. Situ. Sambil nanya gitu. Nunjuk situ. Tapi posisinya itu dia itu mikul, tapi nunduk di situ. Nggak ngeliat mata. Nggak. Nah, kami pun yang memang notabene baru mendaki ke Arjuna dan melihat fenomena penambang yang memaklumi dan, oh ya udah, terima kasih, Mbah. Setelah itu, kami jalan. Diki sebagai leader dan Rosi ini mulai bilang, kok ada yang aneh ya, Rek? Dan 10 orang ini mikir, oh iya, kok ada yang aneh? Aku juga ngerasa aneh. Saya coba lihat, kamu lihat belakang. Itu waktu kami selesai nanya, bertanya, bertatap muka, orangnya sekitar 10 langkah, kami juga 10 langkah, kami lihat jalanan datar, tidak ada turunan, orang hilang. Gak ada. Dan itu dibangrengi angin yang kencang banget waktu itu, Mas. Badai sampai kami tuh nurunin karir lagi pakai punco. Jadi kami pakai jas hujan, kami takut kan, memang posisi panik kan waktu itu. Teman-teman bilang, Diki tuh bilang sebagai leader bilang, sudah tenang-tenang, wis enggak usah dipikir. Yang penting kita tenang, jangan sampai gegabah, jangan banyak memikirkan hal-hal yang memang terjadi. Nanti kita ceritakan di pos perizinan ketika kita sudah sampai bawah. Oke, waktu itu sudah tegang, Mas ya. Jadi kebawa suasana waktu itu. Pikiran mulai kacau, pakai punco dan kami berjalan. Sekitar 15 menit, enggak sampai 30 menit itu kami tiba-tiba udah sampai. Dari kejauhan itu udah kelihatan pos pondokan. Nah, kami jalan. Pas turunan mau pos pondokan yang sebelah kanan hutan pinus, dari kejauhan itu kelihatan sosok anjing itu tadi berdiri. Anjing itu berdiri menghadap ke rombongan kami. Jadi berdiri tegap gini. Lah, kami sontak kaget. Loh, ini kan kayaknya anjing tadi yang di kop-kopan. Iya. Loh, kok bisa sampai sini? Jadi kami waktu itu sebelum kami mendekat itu kami udah berhenti terus bilang, itu bukannya anjing yang tadi, saya bilang gitu. Loh iya, kok bisa udah, kok dia duluan? Padahal kami sewaktu bertemu kakek tadi dan dalam perjalanan itu tidak pernah merasa sama sekali dilalui anjing. Akhirnya kami positif thinking, oh mungkin dia itu pengen nemenin kita mendaki. Akhirnya kami jalan. Sampai di depan anjing itu, kami bilang, leader Diki, Rosi, Rilo, dan Amang itu bilang, amit Mbah, permisi Mbah. Karena memang merasa itu bukan sekedar anjing. Masuk pos pondokan, itu sekitar jam 5:30 sore. Jadi rentan waktu jam 11 sampai 5:30 sore ini kan cukup lama, Mas ya. Sampai pos pondokan kami menemukan warung kecil yang kebetulan buka waktu itu. Kami
akhirnya memutuskan untuk istirahat di situ, memesan mie, kopi, dan sebagainya. Karena kejadian yang tadi kami alami selama menuju pos pondokan, kami ini sampai warung sampai saling melongo, sampai diem, saling pandang-pandangan. Ada yang mikir gini, ada yang merenung, sampai kayak nggak nyangka, nggak ngira gitu loh. Apa ini ada yang kita temuin ini tadi apa gitu. Setelah itu Rose inisiatif, sudah pesan aja, coba kita santai-santai aja dulu di sini. Keburu gelap, nanti kalau gelap tambah kita sulit buat diriin tenda. Oke, kita pesen mie dan makanan ringan yang lain karena memang kita nggak memutuskan membongkar logistik di situ. Kita pesen. Setelah itu saya inisiatif bertanya ke yang punya pemilik warung, Pak, arah ke puncak kemana, Pak? Oh, di situ loh, Mas. Nah, itu ada jalan setapak, itu kiri, nanti sampean ikuti jalan aja, sampean akan tembus Lembah Kijang. Nah, Lembah Kijang ini memang di situ ada sumber air, Mas. Bilang gitu, Bapak pemilik warung ini tadi. Lalu kami selesai makan dan beli cemilan, saya dipesini sama Bapak pemilik warung. Pokoknya setelah Lembah Kijang, sampai ambil jalur kanan ya, Mas. Jangan ambil jalur kiri. Karena jalur kiri itu di beberapa bulan yang lalu ada pendaki yang salah jalur akhirnya meninggal di situ. Nah, sontak waktu itu kami kaget. Loh, kok dipeseni seperti ini gitu. Oke, Pak, terima kasih. Akhirnya kami memutuskan ngecamp di sisi utara ya, di sisi utara pondokan. Jadi ada tanah lapang yang cukup buat buat tenda dan satu perapian waktu itu. Jadi kami ngecamp di situ, kami diriin camp, selesai diriin camp itu jam setengah tujuh malam. Kami memutuskan membuat teh, ada yang sebagian sudah tidur. Dua tenda dan satu perapian. Tiga teman kami yang belum bisa tidur itu Tio, Amang, dan Yohan ini memang suka nongkrong gitu loh, Mas ya. Jadi kalau malam ini memang suka ngalami gangguan tidur. Jadi kalaupun di gunung mereka itu masih ngobrol waktu itu. Jadi kami yang di dalam tenda ini mendengar, Mas ya. Mendengar suara mereka yang masih ngobrol di perapian kecil yang kami bikin. Setelah itu jam 1 malam, tiba-tiba mereka ini berteriak terus masuk ke tenda. Kebetulan waktu itu masuk ke tenda saya. Jadi kalau satu tenda ini 5 orang, berarti satu tendanya lagi kan cuma 2 orang karena tiganya masih di luar kan. Masuk tenda saya, ngebangunin semua teman-temannya. Bangun, 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 bangun. Loh, ana apa yuk? Gitu kan. Ada apa yuk? Itu loh. Ada bayangan putih tadi, Rek. Gitu. Bangun, bangun, bangun. Akhirnya tenda sebelah pun karena kondisinya panik, dibangunin juga sama teman-teman. Jadi seketika sekitar jam 3:30 pagi itu kami dibangunkan. 3:30 pagi itu dibangunkan sampai kami itu kebingungan. Dari rentang waktu ketika jam 1 sampai 3:30 itu memang kami nggak tidur, Mas. Jam 1 itu ketika Tio masih di luar, Tio, Amang, dan Yohan ini ngelihat bayangan putih. Jadi dua tenda kami, di belakangnya ini ada pohon besar gitu, dua, dan ada jalur setapak. Kata Bapak Waru sebelumnya itu memang jalur yang ada di pondokan ini itu bisa mengarah ke Welirang. Jadi aktivitas penambangan itu ada di situ. Kami sore itu dijelaskan seperti itu. Di balik pohon itu tadi tuh ada bayangan putih besar. Bayangan putih besar terus tiba-tiba masuk ke tenda kami, sekelebatan. Set. Jadi kayak jadi asap putih masuk, set, masuk. Akhirnya kami di Tio itu inisiatif ngebangunin. Takut terjadi apa-apa memang waktu itu kan. Akhirnya kami bangun, terus sampai 3:30 pagi itu kami heran. Karena kami memutuskan di satu sisi kami nggak pengen membahas hal itu, dan di satu sisi kami juga butuh istirahat waktu itu. Jadi
kami bangun itu kami cuma diem sambil berparing gitu kan, sambil bingung gitu loh, perjalanan ini dilanjut apa tidak, karena memang rentetan teror yang kami alami. Setengah empat akhirnya kami bisa tertidur sebentar hingga subuh tiba. Akhirnya subuh tiba, kami ada yang sholat dan ada yang mempersiapkan sarapan. Kisar jam 5:30 pagi itu kami memutuskan untuk summit. Dan ketika sebelum kami summit atau menuju puncak ini, teman kami yang bernama Rilo itu bilang, kayaknya aku gak bisa ngikut. Kondisi badanku menurun, ngedrop. Jadi waktu itu kondisi badannya Rilo juga ngedrop karena dia pertama kali mendaki. Terus Rilo ini kan memang anaknya memang kan secara postur kan memang tinggi besar mas, badannya agak besar, dan dia ini memilih untuk menjaga logistik di pondokan. Nah ketika teman kami berbicara seperti itu, otomatis kami kan juga sebagai teman kan, loh kamu gimana Ril, kok gak jadi ikut muncak, kan ini pendakian pertamamu. Habis itu kata Rilo, gak apa-apa, lain kali bisa kok, kalian hati-hati ya. Wah kamu ini gak setia kawan, kita kan berangkat bareng ya, kita pulang bareng. Ada teman saya juga yang bernama Yohan ini bilang, ya udah tak tunggu di sini aja sama Rilo. Akhirnya saya bilang, sudahlah kalau Rilo gak bisa mendaki ke puncak, ya udah kali gak kamu kan bisa wakilin. Oke deh, gak apa-apa. Nah dari jumlah 10 tadi kan sisa 9 orang mas, 9 orang ini akhirnya memutuskan untuk summit. Jadi kami waktu itu karena memang saya yang mendapat informasi bahwasanya di mana jalan, arah jalan untuk menuju Lembah Kijang dan puncak kan, berarti saya sebagai leader waktu itu dari pondokan sampai Lembah Kijang itu saya sebagai leader. Kami jalan, rumputnya cukup rimbun, sekitar ukuran pinggang orang dewasa, jadi kami cukup kesulitan waktu itu. Kami masuk, akhirnya kami sampai di Lembah Kijang 1. Waktu itu jam itu dan kondisi saat itu memang embun pagi sedang turun, jadi sayup-sayup itu memang agak seperti kabut ya mas, cuman gak terlalu tebal seperti perjalanan kami dari Kop-Kopan ke pondokan. Kami jalan dan kami mengisi air di sumber air Lembah Kijang 1. Ketika kami mengisi air di situ kan gantian, saya mengambil air. Setelah mengambil air, teman saya yang namanya Rosi itu mengambil air dan sontak dia kaget. Astagfirullahaladzim. Kayak dia selesai melihat sesuatu itu kan. Setelah dia cepet-cepet nutup tadi itu botolnya, terus masuk dia bilang, ayo jangan lama-lama di sini. Nah teman-teman ini kebetulan karena menunggu temannya lagi mengisi air, ada yang berfoto. Kami menyempatkan foto di situ. Terus Diki bilang, sampai sini biar aku aja jadi leader. Oh ya udah boleh. Akhirnya Lembah Kijang 1, Lembah Kijang 2, selesai itu kan ada tanah lapang savana besar tuh, gede gitu. Saya dan teman-teman sempat berfoto di situ. Rosi itu cuma diem aja. Kalaupun dia foto itu ekspresinya tuh datar. Ekspresi yang memang kayak resah dan gak nyaman dengan kondisi itu. Dia diem aja. Terus saya bilang, jangan ngelamun di sini. Enggak, aku gak ngelamun. Bilang, ada apa? Enggak, nanti tak ceritakan, nanti aja. Setelah itu kami melewati savana dan ada persimpangan ke kiri dan ke kanan jalur. Akhirnya saya ingat pesan bapak-bapak itu yang pemilik warung itu bilang, ambil jalur kanan, jangan jalur kiri. Akhirnya nganan ke arah Alas Lali Jiwo. Nah di Alas Lali Jiwo ini kami merasakan satu momen di mana ketika kami memasuki deretan hutan pinus yang tinggi, itu sayup-sayup terdengar dari kejauhan itu seperti
ada acara atau hajatan. Jadi kan kalau misalnya orang punya hajatan kan suara bassnya, musiknya kan kenceng mas. Awalnya itu memang kami nggak merasakan hal-hal yang aneh ketika memang pagi hari ketika itu alasali jiwo dengan pemandangan yang indah ya, dan memang gugusan puncak Ogalakil yang terlihat waktu itu. Akhirnya waktu itu saya ngelihat teman saya ini bilang dan merasa kayak lebih baik kita berhenti gitu. Leader waktu itu Diki tuh, saya melihat Diki tuh kayak us, kita mendingan kita berhenti dulu. Ketika kita berhenti itu terdengar suara gamelan. Suaranya tung tang tung deng tung tang tung. Dan itu 10 orang mendengar. Ketika kami break dan kami membuka botol itu minum itu, kami semua masih mendengar sayup-sayup itu. Jadi kami itu saling duduk, terus kami itu saling lirik gini. Gimana gitu. Kita tetap lanjut. Kita sepakat tetap lanjut jalur setapak arah ke monumen pendaki, para pendaki yang meninggal di Arjuna. Jadi kanan ini udah jurang, kami tuh beristirahat di situ diiringi dengan suara itu tadi yang makin lama itu makin kenceng. Setelah itu sekitar 10 menit kami di situ, sayup-sayup suara itu mulai hilang. Setelah hilang, kami jalan. Kami jalan, kami sampai di salah satu titik, yaitu di monumen itu tadi, petilasan tadi itu. Kami sempat kirim Al-Fatihah untuk para pendaki yang memang sudah meninggal dunia. Kami kirim Al-Fatihah karena memang itu kan cukup lapang ya mas ya. Kita membuat lingkaran, kita doa gitu di situ. Setelah itu kami memutuskan untuk lanjut ke puncak. Ketika melewati Gunung Kembar 1 dan 2 itu aman, tidak ada halangan apapun, kami sampai puncak. Di puncak itu kita sampai sekitar pukul 11:30. Di situ kondisinya cerah, cuman ya ada awan, ada gugusan awan, indah banget waktu itu. Kami sempat nyium bendera merah putih karena kami merasa perjalanan waktu itu memang sangat sangat berkesan. Dan untuk Johan, untuk teman kami kan memang baru pertama juga sudah bisa mendaki Arjuna waktu itu. Jadi ketika kami sudah selesai berfoto, selesai mengabadikan momen, nah itu kami inisiatif membuka cemilan. Kebetulan waktu itu cuman ada sereal di tas kami. Sereal. Jadi sereal itu kan identik memang dicampur dengan air kan mas. Waktu itu kami tidak menduga bahwasanya memang air atau bekal air yang kami bawa ini memang terbatas. Nah karena sudah terlanjur membuka sereal tadi, otomatis kan sisa satu botol yang gak sampai separuh, dan itu harus dibagi orang 9. Dan kondisinya waktu itu anak-anak juga sempat berebutan ya, aku bagi, yeah. bagi dong. Akhirnya ya memang ya minum, cuman gak seberapa lega gitu kan di tenggorokan, jadi kayak agak seret waktu itu kan. Jadi kami waktu itu, waduh kalau kayak gini, teman saya bilang, si Raymond, seret ini tenggorokan lah gitu kan. Iya mon gitu. Akhirnya setelah dari puncak kami turun dengan kondisi memang haus mas ya, makin kering kan, waktu itu kan minumnya pun terbatas. Kami turun, kami melewati monumen para pendaki yang meninggal tadi. Sampai di situ itu saya melihat ada botol air mineral itu ukuran 600 mili yang masih tersegel dan memang belum dibuka. Dan belum dibuka ini saya bilang, itu loh ada air. Terus teman saya Diki bilang, oh iya ada air rek, gimana kita minum. Lah terus
teman saya Tio dan Amang bilang hati-hati lo ya, gitu. Gitu, hati-hati apa yang nggak apa-apa, bilang saya bilang ya ya nggak apa-apa kan Mbak, permisi. Apa namanya, cucu ini sampai mau minum. Saya bilang seperti itu karena memang saya ingin izin gitu kan dengan para makhluk yang tak kasat mata di sekitar situ. Memang kami waktu mengirimkan Al-Fatihah dan berdoa untuk para pendaki di monumen tersebut itu memang tidak melihat sedikit pun ada botol air mineral. Nah, ketika kami membuka tutupnya, itu minum airnya itu beda. Airnya ini terasa kayak memang air yang memang ndak berasa segernya gitu loh Mas. Ibaratnya itu kayak hanya biasa aja, nggak terasa apa-apa. Tapi memang kemasannya ini kayak kemasan yang lama sudah ndak diproduksi lagi. Warnanya juga sudah berubah dan sebagainya. Kebetulan saya itu melihat tutup botol itu kan di dekat area tutup botol itu ada expired date atau tanggal ini ya, expirednya. Kadaluarsanya itu sekitar tahun 2004. Setelah kami meminum semua, jadi anak-anak sempat terdiam kan. Gimana ini rek? Gimana teman-teman? Sudahlah nggak apa-apa. Orang ya teman saya itu Tio bilang nggak apa-apa, orang ya mati itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita niat baik. Oke lah, kita turun. Perjalanan kita turun, kita terpisah dengan tiga teman kami, yaitu Amang, Tio, dan Raymond. Terpisahnya karena tiga orang ini tadi memutuskan untuk berjalan lebih cepat dan sedikit berlari. Karena kondisinya memang mereka walaupun sudah minum dari tadi yang kita temukan botol itu, tapi memang merasa kehausan. Karena hal itu, kami terpisah. Akhirnya kami jalan seperti biasa. Kami sampai di Lembah Kijang 1 dan di situ kami mengisi persediaan air minum. Dan kami kaget. Di situ ada tiga orang teman kami yang terpisah tadi. Karena ketika kami terpisah ini saling saut-sautan, Mas. Saya bilang, "Ramon, Tio, Amang." Mereka masih nyaut, dari kejauhan itu masih nyaut. Di tengah hutan pinus, alas-alas jiwa itu kami masih dengar suaranya. Tapi ketika sampai turunan menuju savana yang luas itu kami berteriak, tapi memang enggak ada respon dari teman kami itu. Ya, kami kebingungan waktu itu. Loh, kok enggak ada lagi respon? Mereka kemana kan? Nah, gitu. Akhirnya kami memutuskan bahwasanya ya sudahlah, saya dan Diki bilang ya udah, mungkin mereka sudah di Lembah Kijang 1. Ya kelihatannya semoga aja enggak ada apa-apa. Kami sampai Lembah Kijang 1, ternyata mereka ini udah ada di situ. Mereka duduk dengan kondisi kaki Amang waktu itu luka lecet. Sambil kayak ngasihin air kan, membasuh lukanya, kami juga minum di sumber air itu. Terus Amang bilang, "Aku hampir masuk jurang." Loh, terus Rosi bilang, "Loh kok bisa?" Akhirnya si Diki bilang, "Wis, nanti aja. Lebih baik diceritain di pondokan aja, soalnya Rilo udah nunggu." Itu kami sampai di Lembah Kijang 1 sekitar jam 3:30. Itu 3:30 sore. Akhirnya kami memutuskan untuk ke pondokan, balik ke pondokan. Di pondokan sudah ada Rilo. Rilo ini panik, Mas. Jadi waktu itu ketika kami datang, mereka langsung, si Rilo ini bilang, "Wih, syukurlah kalian ini." Nah gitu. "Kamu, kalian dari mana aja, Rek?" Gitu. "Dari mana aja, teman-teman? Aku bingungan. Saya kira kamu kesasar, kalian kesasar." Terus kami tuh dengan muka lelah waktu itu gak bisa cerita dulu, Mas ya. Kami siap-siap, kami taruh keril kami dan kami istirahat. Baru kami cerita.
Kami bilang, iya Ril, tadi apa namanya perjalanannya cukup berat gitu. Untung kamu nggak jadi ikut, saya bilang gitu. Oh gitu ya, begitu. Iya begitu. Akhirnya ternyata Rilo ini sudah memasakkan makanan untuk kami. Waktu itu sudah bikin mie dan sebagainya. Jadi ketika kami datang itu sudah disiapkan sama Rilo. Jadi kita makan sebentar sambil cerita gimana di puncak, Rilo bilang gitu, tanya kan. Kami bilang, ya bagus Ril, sayang kamu gak bisa ikut. Oh gitu, ya gak apa-apa, lain kali bisa, masih ada waktu, bilang gitu kan. Iya, akhirnya kami istirahat. Kami istirahat, itu kan kami masih belum mengetahui kalau kami ini akan turun di hari Kamis. Mas, jadi Selasa malam kami berangkat, Rabu kami ngecamp di Kopkopan, dan hari berikutnya, hari Kamisnya kami mau rencana turun. Kami istirahat, semua istirahat. Akhirnya kami bangun sekitar jam 5. Waktu itu jam 5 itu kondisi kabut sudah tebel. Kami sempat bingung, maksudnya akan turun malam itu atau besok pagi. Akhirnya kami diskusi di situ, terus Diki bilang, ya udah kita harus tetap turun pagi ini karena besok kebetulan beberapa teman kami ini ada acara keluarga, jadi nggak bisa menunda lagi waktu itu. Jadi setelah itu kami turun, kami briefing kan, sebelum turun kami briefing dan berdoa, dan setelah berdoa itu kami jalan dari pos pondokan sekitar 50 meter di tengah hutan pinus. Itu kami dikagetkan lolongan anjing. Gitu. Kami diem kan. Waktu itu kami diem, dan tiba-tiba angin itu kenceng mas datang. Wah kau kenceng, sampai namanya hutan ini tadi itu sampai pohon itu sampai goyang. Saya udah bilang gini, di situ saya nanya, ini hari apa Rek? Ini hari Kamis. Nah Rosi tuh bercanda bilang gini, jangan-jangan Kamis Jumat malam Jumat Kliwon. Langsung 10 orang dari kami itu langsung diem, langsung bilang break. Kami minum air putih sebentar buat nenangin diri. Kami waktu itu sempat cukup lama di situ, sekitar 10 menit. Kami ya waktu itu hanya memang tidak berpikir bahwasanya kami akan turun di malam itu, tapi memang kondisinya saat itu memang sudah kami pikirannya udah mulai tegang, mulai kacau mas. Nggak lama hujan itu pertamanya gerimis kan. Kami putuskan pakai ponco dan jas hujan, kami jalan. Oke kan, kita jalan, kita lanjut jalan. Diki bilang seperti itu. Oke, kita lanjut jalan, siap. Jangan arahkan senter kemanapun selain di area trek. Oke, nah itu. Jadi senter kami arahkan ke depan. Kami jalan, ada yang pakai headlamp, jalan. Tiba-tiba dari sebelah kiri kami itu ada dua mata merah besar. Mata merah, kelopak mata. Dan itu kami lihat semua di antara rimbunnya pohon itu. Jadi kami itu serasa diawasi. Yang awalnya pendakian itu tadi memang santai, dan setelah apa ya, berganti di momen itu ketika kami turun dari pos pondokan dan mendengar suara lolongan anjing, melihat mata merah dan banyak mata lain di kanan kiri kami. Kami cuma diem mas, nunduk. Kami nunduk ngeliatin trek. Dan leader saat itu pun sama. Jadi benar-benar kami itu merasa diawasi. Dan dari belakang ini tiba-tiba ada suara. Wah. Iya, wah. Dan waktu itu sweeper itu tiuk. Tiuk sweeper bagian paling belakang, dia langsung pindah ke depan. Dia bilang, ayo kita agak cepat langkahnya. Penghuni di atas banyak yang marah. Akhirnya Tio ini kan memang peka dengan hal seperti itu mas ya. Akhirnya kami tuh
sedikit berlari waktu itu. Berjalan tapi dengan ritme yang cepat. Hampir berlari. Waktu itu sempat di beberapa momen itu hampir terjatuh, hampir terjatuh. Hampir terjatuh, akhirnya kami bangun, terus kami kebingungan karena memang merasa lama, perjalanan itu lama. Akhirnya sampai di Kop-Kopan. Di pos 2 Kop-Kopan ini sekitar jam 2. Sekitar jam 2 ini kami datang, itu di hujan itu masih deras, Mas. Awalnya gerimis sampai hujan deras itu kami lalui dari Pondokan ke Kop-Kopan. Hujan deras, kami kebingungan. Kita nggak bisa ngiriin tenda. Nggak memungkinkan badai. Di Kop-Kopan itu nggak ada tenda selain kami dan rombongan nggak ada. Jadi benar-benar tanah lapang dan ada warung. Otomatis kami memanfaatkan warung tadi itu sebagai tempat berteduh sekaligus beristirahat. Sembari menunggu hujan reda. Jadi posisinya waktu itu ketika kita mulai menaruh keril, saya itu berada di depan meja dan di kursi panjangnya. Kursi panjang yang letter L. Dan ini ada pintu warung itu tadi. Nah, Kak, ketika saya duduk, itu masih rame teman-teman. Rame teman-teman buat bongkar kerilnya, naruh di area kursi itu tadi. Karena kami sepakat bahwasanya ada yang tidur di bilik belakang warung, ada yang di depan. Nah, kebetulan waktu itu yang di depan itu saya, Diki, dan Raymond. Nah, okay deh, aku tidur di biar aku tidur di kursi panjang ini sama Diki sama Raymond. Okay. Saya duduk. Waktu itu masih ramai anak-anak. Anak-anak ini masih mau bongkar tas karil dan ngambil beberapa cemilan buat dimakan di bilik belakangnya kan. Jadi ada sekat di belakang ini tadi. Jadi ini ruangan, ini meja, ini kursi panjang, ini kursi. Jadi di baliknya ini ada bilik. Anak-anak sisa teman-teman kami tuh tidurnya di situ sembari berjejer-jejer gitu kan, Mas. Oke. Itu ketika saya duduk pertama kali datang sampai pas Kop-Kopan ini, melihat ada bayangan kayak nenek-nenek tua. Jadi posisinya sama seperti ini, terus dia itu duduk gini sembari rambutnya itu memang ya terurai panjang putih gitu. Dia duduk gini aja, Mas. Dari balik pintu itu tadi kan otomatis kalau kita melihat gini kan berarti ada bayangan, berarti ada orang. Nah, saya inisiatif, permisi bu, nggak ada respon. Nah, kebetulan teman saya yang duduk deket pintu ini tadi kan, si Raymond itu bilang, oh, nggak ada orangnya kok kamu panggil. Oh iya kali, Mon, ya. Selang berjalannya waktu hampir setengah tiga itu teman-teman kami itu mulai beristirahat. Jadi sisa saya, Diki, dan Raymond. Jadi kursi panjang ini saya dan Diki, dan sisi sananya itu Raymond. Saya duduk di bagian kiri. Dan di bagian sana selang ada jarak sekitar 1 meter, hampir 2 meter itu Diki tidur. Kami itu tidurnya itu ya tidak bisa tidur nyenyak, dikatakan nyenyak, Mas, ya. Karena memang waktu itu kan kita nggak bisa nendirin tenda. Posisi duduk dan berpangku ke meja warung tadi, berpangku tangan gini sambil meletakkan kepala ini ke bagian bawah, dan posisinya tidurnya sambil duduk. Setelah itu 15 menit kemudian itu mulai ada gangguan. Tiba-tiba bagian kaki saya itu ada apa, itu kayak dijewit. Jadi awalnya itu tidak merasa dijewit, Mas. Cuman merasa seperti orang yang sedang diraba. Dijewit kencang sekali, Mas. Dan saya sempat teriak, aduh, gitu kan. Saya kira Diki. Terus saya tegur Diki. Waktu itu kepala Diki saya istilahnya saya pukul, ya. Saya bilang, Dik, kamu itu gak kasihan. Kita sama-sama capek, nggak usah iseng. Loh, ada apa, Andri, bilang itu. Diki, aku nggak ngapa-ngapain. Setelah itu,
Saya kan nggak percaya Mas, ya mungkin ya dia memang bercanda atau gimana. Gak usah bercanda kamu. Loh, aku ini ngomong apa adanya. Enggak, aku enggak macam-macam. Alah, ya sudahlah. Saya agak enggak kuat, enggak puas dengan jawaban dia kan. Kamu itu bisa aja. Akhirnya saya memutuskan tidur lagi, Mas. 10 menit kemudian, giliran Diki mukul kepala saya, Mas. Pak, kamu tuh dibilang aku enggak ganggu kok, kamu tambah ganggu aku tidur. Iya. Loh, ganggu tidur apa? Loh, kamu ngeraba kakiku kan? Loh, enggak Dik, gitu. Alah, isai-isai, bilang gitu Diki. Alah, bisa-bisanya kamu itu ngomong. Akhirnya, kami memutuskan buat tidur, tapi kondisi mata ini enggak merem 100%, Mas. Jadi kayak semacam merem, tapi memang masih matanya itu masih kebuka sedikit gitu. Ketika kami tidur dan menghadap ke bawah mata kami, utamanya saya waktu itu, saya melihat tangan, tangan gede tangannya Mas, kuku dengan kuku yang panjang itu, pegang kaki saya dan bagiannya itu berbulu besar gitu. Dan saya dicakar, kurang, otomatis saya teriak, wah. Akhirnya waktu itu langsung teman saya Diki ini tanpa ngomong apapun langsung dia bilang, bangunin teman-teman gitu. Kebetulan teman-teman saya yang di bilik itu mendengar saya menjerit itu. Aduh, woi, ada apa Andre? Ada sebagian teman saya yang menanya itu. Terus akhirnya Diki bilang, sudah, nanti kita jelasin di bawah. Ketika anak-anak prepare buat turun, waktu itu santai-santai aja, santai, jangan gupuh, nggak usah buru-buru, jangan buru-buru dulu. Sempet satu teman saya ini yang namanya Amang ini bilang, yakin tak turun malam ini? Ini loh mau jam 3 pagi bang. Dengan kondisi masih hujan Mas, waktu itu masih hujan deras, angin kenceng, kami udah capek ya waktu itu, udah capek, ya sudah kita harus turun malam ini. Jadi jalan dari pos Kop-Kopan menuju Pet Bocor ini, kami gak intinya diteror, ada suara wanita dan bayangan putih itu udah gak wujud nampak, hanya diam tapi memang berterbangan Mas. Suas. Di tengah-tengah rombongan kami jalan itu, leader itu benar-benar melihat ada wanita yang terbang. Waktu itu langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita turun sambil sembari kita cuma ngeliatin trek, kita nggak mau keganggu fokus kita. Kita turun, sampai turunnya itu memang agak cepat dan memang licin kan, kondisi berbatuan di jalur Arjuna Via Tretes. Akhirnya saya sempat terpleset dua kali waktu itu, untung nggak tergilir ya waktu itu. Jadi saya bisa, masih bisa melanjutkan perjalanan. Kita jalan, akhirnya sekitar jam 5 kami itu sampai di Pet Bocor. Sampai di Pet Bocor itu, kami sudah capek, kurang tidur kan. Akhirnya teman-teman kami memutuskan, ya udah kita break di sini. Keril ditaruh, ada yang mesen teh hangat, ada yang mesen gorengan waktu itu, dan tiga orang ini, saya, Rosi, dan Diki ini kebetulan berada di depan warung waktu itu, dan sisa teman kami ini di dalam. Jadi waktu itu kami istirahat, kami masih belum bisa cerita karena gangguan-gangguan itu tadi, karena memang kami sepakat rasanya tidak dibahas ketika kami mendaki. Jadi waktu itu ketika saya beristirahat dan dua orang teman saya di luar itu dari kejauhan dari arah pos perizinan itu muncul satu sosok pendaki cowok. Dia berjalan sendiri, berjalan otomatis sesama pendaki kan kita sapa. Loh, pagi Mas. Oh iya Mas, mari Mas, mampir Mas. Dia cuma diem, dia diem, tapi dia ini posisi nggak ngelepas kerilnya. Dia cuma nengok kami gini, cuma dengan tatapan yang kosong, muka wajah yang pucat, dengan nenteng kerilnya. Terus kami nanya, lo mau kemana Mas? Mau ke atas Mas, mau ke atas. Iya Mas. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Lo kok sendiri Mas? Iya Mas,
saya mau nyari adik saya. Otomatis kan saya nanya, loh, adiknya Mas di mana, Mas? Adik saya dibawa makhluk penunggu Gunung Arjuna, Mas. Seketika waktu itu saya dan teman saya yang minum teh itu kaget. Saya cuman, oh iya Mas, baik, hati-hati ya Mas. Dia cuman, iya Mas. Dia itu benar-benar tatapannya kosong, pucat, terus meninggalkan kami gitu aja, Mas. Jadi nggak sempat kita duduk dan ngobrol bareng yang secara itu, enggak. Jalan, dia jalan. Sekitar 10 langkah dia jalan, saya kepikiran, loh, kok kerilnya kok kayak keril lama. Bukan keril yang sekarang gitu. Terus saya bilang ke teman saya, Diki, Dik, kok tasnya kok model lama ya? Masih ada ya? Tas gitu ya, ya mungkin masih ada ya. Waktu itu dia jalan di tengah embun pagi itu, lama-lama langkahnya hilang dia. Dia jalan. Setelah itu kami sepakat, sudahlah, sudah ngopi, makan. Kami briefing lagi. Setelah kami briefing, kami berdoa memohon keselamatan kami dari warung bed bocor itu. Sampai pos perisian nggak ada apa-apa lagi gitu, Mas. Karena memang kondisi masih pagi kan, kabutnya juga masih cukup tebal, mun paginya juga kami jalan tetap Diki sebagai leader waktu itu. Jadi Diki sebagai leader, di tengah-tengah kami berjalan ini selang 1 jam, rentan waktu 1 jam itu kami break, kami istirahat. Awalnya kami nggak curiga dan nggak mendapati ada yang aneh dalam perjalanan turun kami kan. Setelah itu kami minum air putih, kami meneruskan jalan lagi. Nah, di sini teman kami yang namanya Raymond Danti itu bilang, kok merasa jauh ya, Rek? Loh, terus kami itu langsung diam, langsung mikir, iya, kok merasa jauh ya? Malah, terus Diki itu sebagai leader cuman kayak pengen enggak membahasnya, malah cuman perasaanmu aja paling. Setelah itu kita jalan, jalan lagi, jalan, tetap nemu hal yang sama, Mas. Akhirnya ketika break yang di ketiga kalinya itu, kami sempatkan untuk berdoa kan. Kami berdoa memohon izinkan, ya Allah, apa, mudahkanlah itu kan, jangan persulit perjalanan ini kan. Kami berdoa, kami kirim Al-Fatihah. Dari kejauhan itu tiba-tiba ada rumah. Kayak kami pikir awalnya rumah warga. Oh, mungkin sudah dekat itu ada rumah warga kan. Ketika turun, mendekat lagi. Loh, kami bingung. Loh, kok tembus di salah satu hotel di daerah Tretes. Kami bingung di situ. Kok tembus jalur sini begitu kan. Akhirnya ada persimpangan. Terus Rosi bilang, sudah, kita lebih baik nganan aja. Jadi kami melewati halaman hotel itu, dari belakang itu kami lah jalan pabingan waktu itu. Dengan pikiran yang bingung dan memang gak bisa berpikir secara logis ya, karena kejadiannya cukup cukup membuat kami itu lelah. Lelah fisik juga, lelah pikiran waktu itu. Kami jalan, kami susuri jalan itu. Akhirnya kami sepakat lewat jalan raya. Jalan raya yang udah beraspal itu, Mas. Jalan raya Tretes itu. Kami juga bingung, kok kami bisa tembus sini kan. Kami bingung. Akhirnya kami putuskan ke pos pendakian lewat jalur aspal. Sampai di pos pendakian, kami ketemu dengan bapak-bapak itu tadi. Bapak-bapak penjaga pos pendakian. Kaget, tuh, Mas, sampai dari mana, Mas? Dari atas, Pak. Loh, kok lewat daerah apa, jalanan beraspal itu, Mas, dari bawah. Loh, ya nggak tahu, Pak, saya tersesat ya waktu itu. Akhirnya seketika bapak-bapak itu tadi langsung diemi, ya udah Mas, silakan apa namanya, beres-beres, mandi dan sebagainya. Dengan wajah bapak-bapak yang bingung itu meninggalkan kami. Dia itu bingung wajahnya, dan kami pun sama. Akhirnya kami bergantian kan.
bergantian buat mandi dan sebagainya. Ketika giliran saya kaget karena memang dari posisi turun dari pet bocor menuju ke pos perizinan ini memang kaki bagian saya bagian dalam ini merasa kayak perih gitu. Kok sakit ya? Saya kira memang digigit semut atau apa ya. Waktu itu ketika saya memutuskan untuk mandi, saya kaget ada goresan 3 di bagian paha saya. Dan itu cukup panjang. Saya di situ cuman bisa lihat dan berpikir apa ini lecet gitu. Kalau lecet kenapa kok ada 3 garis dan itu panjang banget. Dan saya waktu itu memutuskan buat enggak cerita ke teman-teman karena memang kondisi teman-teman juga capek waktu itu kan. Capek saya terus selesai mandi saya ngumpul sama teman-teman dan kami memutuskan untuk balik ke Surabaya kan. Balik ke Surabaya terus bapak-bapak itu kami pamit ke pos perizinan bilang Pak saya mau balik gitu. Terus bapak-bapak pos perizinan bilang semua yang sampean lalui di pendakian sampean jangan diceritakan dulu ya Mas di sini. Nanti itu buat bisa jadi bahan cerita sampean di kemudian hari. Setelah itu, iya Pak, terima kasih saya. Kami memutuskan pulang. Pulang. Terus sehari berikutnya itu memang waktu itu saya bertemu adik saya kan. Adik saya ini memang cukup sering mendaki. Dan adik saya itu bilang, Mas, kamu kok sering mendaki, turun mendaki kok malam Jumat Kliwon sih Mas, gitu. Saya cuma senyum aja, kan. Gak takut tak kamu. Gitu. Saya cuma diam sama sembari senyum. Lagian kamu lo, apa namanya, gak takut tak orang kemarin kamu mendaki juga, kamu kan melawan pantangan yang di Gunung Arjuna. Saya kaget. Pantangan apa? Kan di Gunung Arjuna kan mitosnya nggak boleh memakai pakaian merah. Berwarna yang dominan berwarna merah. Sedangkan kan jaket jurusanmu kan warnanya merah. Seketika saya flashback terus saya ingatkan. Jadi 3 orang teman saya yang memang kondisi memang diganggu, diteror secara masif itu menggunakan jaket yang berwarna merah. Akhirnya saya memutuskan untuk sore itu kumpul dengan teman-teman pendakian saya itu, saya di situ mulai cerita. Rosi yang awalnya memang dia ini di pet bocor itu memang awalnya bercanda dan melemparkan gurauan-gurauan. Itu seketika diam, dia itu melihat ada sosok wanita putih berambut panjang di atas bangunan itu sembari kakinya ini ketawa-tawa gitu. Akhirnya tapi Rosi memutuskan diam dan gak membahasnya. Begitupun ketika sampai Lembah Kijang Mas. Lembah Kijang itu dia dikagetkan ketika mengisi air itu tiba-tiba ada orang makhluk besar hitam berbulu lebat. Wah, ngagetin Rosi. Wah, terus ketika astagfirullahaladzim, kaget kan waktu itu Rosi. Akhir itu, setelah itu memutuskan untuk berkumpul dengan tim saya yang waktu itu menunggu dan berfoto-foto di Lembah Kijang. Ketika kami masuk savana, Rosi merasa badannya ini memang penuh sesak gitu, Mas. Kayak melalui sebuah kerumunan orang yang memang berdesak-desakan gitu loh. Jadi kanan kiri ini kayak merasa kayak ada hawa yang memang enggak nyaman waktu itu. Dan Rosi bilang waktu ketika malamnya itu setelah pendakian itu dia coba melihat mitos apa saja yang memang terjadi di Gunung Arjuna dan salah satunya itu pasar setan. Rosi merasakan dia tuh kayak dihimpit banyak orang dan berdesak-desakan, dia gak nyaman waktu itu. Makanya dengan dia diam di savana terus merasakan apa-apa itu kan. Ternyata itu memang itu, hal itu yang tadi yang memang membuat dia ini merasa gak nyaman.
Nah, akhirnya si Amang pun mulai bercerita juga. Teman saya yang bernama Amang ini, ketika dari puncak terpisah dengan rombongan kami, dia merasa kayak didorong dari belakang. Di tengah-tengah dia mau turun, posisinya Tio, Raymond, dan Amang. Amang ini di posisi yang belakang, terpisah dengan rombongan saya. Dia itu merasa kakinya ini ada yang menjegal, dan dari belakang itu kayak didorong dengan angin. Dia sempat jatuh ke jurang, tapi dia bertahan gitu. Pegangan ranting pohon waktu itu, dan dia teriak-teriak, "Ayo tolong, tolong, tolong." Gitu. Akhirnya dua orang teman saya ini, si Raymond dan Tio ini, bantu dia diri. Akhirnya berdiri, terus mereka break kan, sempat break. Cuman akhirnya mereka mutusin gak menunggu rombongan saya, karena kondisi mereka pun sama gitu loh. Ketika haus dan memang kekurangan logistik waktu itu kan. Akhirnya mereka berjalan pelan dan bertemu dengan rombongan kami di sumber air itu. Nah, di situ mulai cerita-cerita yang lain itu berkembang juga. Mulai dari Raymond, dari awal pendakian itu ternyata di kop-kopan ini sudah diganggu. Ketika kami tidur, saya tidur dan teman-teman saya ini tiga orang, Diki, Raymond, ini sebenarnya itu sudah diganggu oleh kakinya ini diraba di bilik musola itu. Iya. Musola tuh memang biasa tempat teman-teman pendaki ini beribadah kan. Akhirnya waktu perjalanan turun, Diki dan Raymond ini tidur di kursi panjang bersama saya yang tiga orang, dan kebetulan waktu itu saya yang diteror. Nah, akhirnya di situ kami akhirnya, oh ya sudah, kita bisa mengambil hikmah gitu loh dalam perjalanan kami di Gunung Arjuna. Bahwasanya yang pertama memang ketika sebelum melakukan pendakian, baiknya kita mencari tahu mitos, pantangan apapun yang ada di gunung tersebut, agar tidak menjadi bumerang bagi diri kami, dari diri kami, dan diri perjalanan ini bisa menjadi satu hikmah yang memang bisa bermanfaat. Ketika memang berpisah dari rombongan itu juga tidak diperkenankan, dan logistik yang mumpuni pun tidak bisa menjamin bahwasanya melakukan pendakian itu semua dengan normal. Jadi tetap menjaga adat dan budaya di gunung itu gimana, seperti apa. Jadi mungkin itu yang memang bisa saya sampaikan, Mas. Yang intinya kita apa itu, pergi muncak atau mendaki, posisikan diri kita sebagai tamu, etika dan sopan santun gitu, Mas, ya. Iya, benar. Ya, itu. Mungkin itu, Mas. Terima kasih sekali lagi telah berbagi cerita kepada kami, Gembara Sunyi. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya oleh sobat gembara sekalian, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dalam pendakian ke Gunung Arjuna, seperti itu ya. Terima kasih, Mas, ya. Terima kasih, Mas.